Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus tumateng panjenenganipun sahibul bait al mukarram Kiai Haji Sugeng Mualim saha Kiai Lubul Umam lan para masyayih, para kiai ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggilipun. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Pak Haji Ahmad Mustaqim, ini kemarin anggota DPR RI tapi 2019 istirahat sebentar, insyaallah 2024 jadi lagi. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Wilayah P3 Provinsi Jawa Tengah, Mas Sekretaris Wilayah Mas Siono bersama dengan Gus Yusuf, moga-moga saya baca kemarin statementnya maju lagi tahun 24 tetapi menjadi DPR RI. Mundak pangkate. DPR RI apa panggil bupati mana? Yang saya hormati anggota DPR Provinsi sekaligus Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah P3 Provinsi Jawa Tengah Mbak Nala, Ketua Dewan Pimpinan Cabang P3 Kabupaten Cilacap Mas Khairul Anam beserta seluruh jajaran Dewan Pimpinan Cabang P3 dan panom-panom P3 se-Kabupaten Cilacap. Yang saya banggakan para pimpinan anak cabang dan seluruh jajaran P3 Kabupaten Cilacap, para ketua DPC sekitar Cilacap yang hadir, ada Kiai Syafi'i Abror, Ketua DPC Purbalingga dan Ketua DPC Banyumas. Kok duduk di belakang tadi Ketua DPC ini kudune ning ngarep. Para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur partai ini telah diberikan umur 50 tahun. Bukanlah hal yang mudah membuat sebuah partai politik dan mempertahankannya selama 50 tahun. Maka tidak ada ucapan lain kecuali kita mengucap alhamdulillah. Luar biasa sulitnya mempertahankan sebuah partai politik sehingga ada partai politik yang belum ikut pemilu sudah gagal karena tidak lolos verifikasi. Ngaten ya nggih. Krono ngamuk-ngamuk mlebu meneh gitu. Jadi itu membuat dan menjadi bukti mempertahankan sebuah partai politik tidak mudah. Partai ini didirikan sebagai ijtihad para masyayikh yang telah mendahului kita dan nilai barokahnya luar biasa. Kalau hanya mengandalkan kemampuan kita sebagai kader dan simpatisan atau fungsionaris saja, insya Allah partai ini sudah tidak pernah ada lagi. Tetapi karena barokahnya luar biasa, bahkan lambang partai kita ini istikharah Al-Maghfurlah Kiai Haji Bishri Sansuri, sehingga partai ini masih ada. Itulah kenapa Kiai ketika kami mendapatkan amanah sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai baru hari Selasa kemarin, Kiai saya diminta oleh Ketua P3 Pak Martiono, saya menyampaikan, Mas, kembalikan lambang partai ini kepada lambang saat berdirinya. Karena ini hasil ijtihad dan istikharah ulama besar kita, insya Allah barokah Ka'bah ini yang akan menyelamatkan kita dan mengembalikan P3 pada pemilu 2024 yang akan datang. Betul apa betul? Ini
kalau Bung Karno punya jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. P3 punya jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Itulah kenapa kita kembali hari ini dengan nomor 17. Ini bukan kebetulan, tapi takdir Allah Ta'ala bahwa P3 mendapatkan nomor 17, mengingatkan kita semua warga P3 bahwa setiap hari sekurang-kurangnya 17 rakaat kita melaksanakan sholat, insya Allah pertanda baik pada pemilu yang akan datang. Ini yang kedua, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan harlah ini yang ingin saya ingatkan adalah sejarah berdirinya P3. 5 Januari tahun 1973 partai ini merupakan fusi. Kalau tadi Pak Kepala Desa yang rawuh menyampaikan bahwa saya ini kader NU asli, bahkan sempat keceplosan ranting NU. Karena sejatinya P3 dan NU itu tidak bisa dipisahkan. Betul apa betul? Karena yang melahirkan P3 bukan hanya sekedar dilahirkan, tetapi P3 adalah fusi. P3 adalah jelmaan dari Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena presiden pertama Partai Persatuan Pembangunan adalah ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama Al-Maghfurlah Kiai Haji Idham Khalid. Sehingga tidak salah kalau tadi peringatan harlah emas ke-50 tahun Partai Persatuan Pembangunan di samping Indonesia Raya juga menyanyikan Ya Lal Watan, Mars Nahdlatul Ulama yang diciptakan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang kebetulan Mbah Buyut Yai. Jadi tidak salah, karena memang P3 ini lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Kok kemudian ada PKB yang tadi disebutkan oleh Mbak Nala, itu cuma sekedar kakak dan adik saja. Jadi lek wong NU umpamane gak seneng PKB milio P3. Umpamane gak seneng P3 milio PKB. Kenapa? Karena dua inilah yang sudah terbukti selama ini menemani Nahdlatul Ulama dalam pasang dan surutnya. Imam Al-Mawardi di dalam Al-Ahkamus Sultaniyah mengatakan fungsi seorang pemimpin itu adalah lihirasatid din wa siyasatid dunya. Untuk menjaga agama dan untuk menyiasati dunia. Betapa bahwa pada waktu Orde Baru NU ditekan sedemikian rupa, bahkan P3 pun ditekan sedemikian rupa sebagai jemaah NU. Tetapi begitu reformasi tahun 98, liberalisasi politik boleh multi partai, lahirlah kemudian partai-partai lain, diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi ini sekedar kakak sulung dengan adik ragil. Jadi monggo. Monggo, karena sama-sama NU-nya. Mana yang lebih nyaman berada di sana. Yang penting sama-sama manfaati untuk Nahdlatul Ulama. Ini yang saya perlu tekankan agar seolah-olah tidak kemudian NU milik salah satu partai politik saja. Tidak. Karena NU terlalu besar untuk hanya dimiliki satu partai politik saja. NU lebih besar daripada itu. Nah, karena itulah kenapa pada kesempatan di berbagai forum saya selalu mengatakan kembalilah kepada yang membentuk kita. P3, yaitu Nahdlatul Ulama. Tetapi kalau kita belajar fikih itu juga diajarkan al-'adah muhakkamah. Kebiasaan dan adat istiadat itu menjadi hukum. Tinggal P3 ini berada di mana? Di Cilacap ya NU, ya kembali ke NU. Mungkin di tempat lain di Sumatera sana Muhammadiyah, yang kembali ke Muhammadiyah. Di Sumatera Utara Al-Wasliyah, ya kembali ke Al-Wasliyah. Kenapa? Karena pada hakikatnya Partai Persatuan Pembangunan ini didirikan untuk mempersatukan umat, bukan untuk memecah belah. Siasati dunianya yang tadi saya sebutkan sebagai buah tangan
Imam Al-Mawardi itu salah satunya adalah berbagi kursi tadi. Kalau suaranya PKB yang lebih 25 ribu itu dipindahkan ke P3, maka P3 dan PKB sama-sama dapat kursi. Di sini yang ngopeni NU ada dua. Tapi karena pemahaman tentang ini kemudian asobiahnya membuat hanya dimiliki satu partai politik saja, sahabat saya Pak Mustaqim ini sudah siang malam di sini, ya hilang. Tapi harus makmum karena itu takdir pangeran. Hanya tinggal bagaimana caranya kita tahun 2024 belajar dari kesalahan, karena pengalaman adalah guru yang terbaik, dan kemudian bangkit untuk kembali kita penuhi kursi P3 di Kabupaten Cilacap dan Banyumas pada pemilu 2024 yang akan datang. Sanggup apa sanggup? Sanggup apa sanggup? Yang namanya kader itu harus sanggup, karena tidak ada kata mundur. Pemilu tinggal setahun lagi, 14 Februari, berarti kurang lebih 13 bulan lagi. Tidak ada waktu kita untuk ngaso. Yang ada hanya suara, suara, dan suara. Karena yang sedang kita perjuangkan kebenaran, bukan kebatilan. Wong yang memperjuangkan kebatilan saja semangatnya luar biasa, masa kita yang memperjuangkan kebenaran semangatnya kalah sama mereka? Betul apa betul? Imam Al-Ghazali di dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, beliau menuliskan ad-din wal mulku tau amani, ad-dinu aslun wal mulku haris, wa ma la aslalahu famahdum, wa ma la harisalahu fadha'i'. Agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar. Agama adalah fondasinya dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak ada fondasi pasti rubuh. Dan segala sesuatu yang tidak ada yang menjaga pasti akan hilang. Karena itu berpolitik bagi P3 itu adalah kewajiban. Bagi warga P3 itu adalah kewajiban. Karena lebih baik negeri ini dipimpin oleh kader-kader P3 yang mengerti tentang agama dibandingkan dengan dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengerti bahkan memusuhi agama. Betul apa betul? Kalau kita tidak bisa memenangkan P3 di tingkat pusat, sekurang-kurangnya kita memenangkan P3 di DPR provinsi. Kalau kita tidak mampu memenangkan P3 di tingkat provinsi, sekurang-kurangnya Cilacap bukan hanya wakil ketua DPRD, usahakan menjadi ketua DPRD Cilacap pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Kenapa? Ma la yutroku kulluh, la yutroku kulluh. Usul fikih mengajarkan kalau enggak bisa menang semuanya, sebahagian pun tak apa. Karena itu kalau tidak bisa menang di tingkat pusat, jangan kemudian lemah, jangan kemudian malas. Karena setidaknya ketika nanti kita ditanya oleh malaikat setelah kita wafat, maka kita bisa mempertanggungjawabkan mengapa kita berjuang di P3. Saya hanya menjalankan perintah Gusti Allah. Udkhulu fis silmi kafah. Maka politiknya pun harus dilandasi oleh agama. Tidak ada di kacamata P3 politik dan agama itu harus dipisahkan, tidak. Karena kita ittiba kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul pada saat beliau menjadi utusan Allah, beliau juga menjadi pemimpin politik. Beliaulah yang mendirikan khilafah Islamiyah yang kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Artinya, sejak awal Islam tidak pernah memisahkan kekuasaan dengan agama. Hanya, ini saya katakan, hanya negeri kita sebagai bentuk kompromi dengan seluruh pendiri negara pada waktu itu yang berbeda pandangan, maka Indonesia tidak menjadi negara agama. Tapi sesuai dengan deklarasi kembali ke Undang-Undang Dasar pada saat dekrit 5 Juli 1959,
Piagam Jakarta menjiwai pelaksanaan Pancasila. Artinya apa? Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan menjiwai sila-sila yang lainnya. Maka bagi P3, NKRI bersyariah adalah sebuah tujuan paripurna. Bagaimana caranya fraksi P3 di banyak kesempatan melalui politik legislasi, raperda dan perda kalau tingkat kabupaten dan provinsi, undang-undang kalau di tingkat pusat, melalui politik anggaran yang tadi sudah disampaikan oleh ketua DPC, jalan untuk menuju pondok pesantren, jalan untuk menuju lembaga-lembaga pendidikan Islam, diberikan anggaran yang cukup untuk dilakukan pengaspalan, melalui politik pengawasan yaitu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan cara P3 berpolitik menggunakan sila ketuhanan menjiwai sila-sila yang lain. Maka kalau hari ini ada yang mengkampanyekan LGBT yang merupakan reinkarnasi dari homoseksual yang sudah dikutuk di dalam Al-Quran, maka fraksi Partai Persatuan Pembangunan di seluruh tingkatan harus dengan segenap kekuatan melawan mereka. Karena ini kampanye dunia internasional, kita tetap harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar melawan mereka. Betul apa betul? Takbir! Takbir! Karena itu saudara-saudara sekalian, di dalam berjuang kita tidak mengenal menang dan kalah. Itu adalah takdir dari Allah. Kewajiban kita adalah berjuang. Maka betul yang disampaikan Mbak Nala, menjadi anggota dewan itu bukan sebuah kewajiban. Tetapi memastikan bahwa kita ikhtiar itu adalah kewajiban. Soal hasil, tawakkal 'ala Allah. Kita serahkan kepada Allah. Tetapi insya Allah, janji Allah, ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Betul apa betul? Kalau kita berusaha, maka Allah akan mengganjarnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika faragha. Setelah kita ikhtiar satu dengan yang lainnya susul menyusul, baru kemudian kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Soal bahwa partai lain menggunakan uang, silahkan, ada caranya. Tetapi bagi Partai Persatuan Pembangunan Perjuangan itu wajib dan tidak boleh dikotori apapun juga. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Asal niat kita ikhlas, insya Allah, Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Betul apa betul? Amin Allahumma. Rekan-rekan sekalian, sebagai bahagian dari informasi terbaru yang perlu saya sampaikan dari rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai hari Selasa kemarin adalah keputusan kita untuk kembali ke lambang asli Partai Persatuan Pembangunan. Dan ini dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dengan menjaring aspirasi seluruh ketua sekretaris bendahara 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia berikut 34 provinsi. Mayoritas menghendaki lambang kita kembali kepada aslinya. Karena faktor-faktor yang tadi saya sebutkan dan sudah disahkan oleh rapat pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai hari Selasa kemarin, Pak Mustaqim hadir di sana. Yang kedua, kita mendapatkan nomor 17. Sehingga mulai hari ini sosialisasikan 17 rakaat itu menjadi nomor Partai Persatuan Pembangunan, sekaligus menunjukkan bahwa P3 ini adalah partai politik yang menegakkan syariah di atas bingkai NKRI, karena 17 itu juga banyaknya bulu yang melekat pada lambang negara kita Garuda Pancasila. Sehingga ini sekaligus melambangkan nasionalisme kita dan religius kita bersama-sama. Ini informasi yang perlu saya sampaikan selaku Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai, karena rekan-rekan semua yang hadir di sini adalah fungsionaris partai yang juga harus melanjutkan informasi ini kepada tingkat ranting. Waktu kita tidak banyak. April nanti kita sudah harus memenuhi calon-calon anggota legislatif. Karena itu
Bagi Dewan Pimpinan Cabang yang belum meluncurkan pendaftaran, segera luncurkan pendaftaran. Supaya segera bisa memenuhi kuota yang ada. Yang kedua, cari tadi yang saya katakan untuk memenangkan partai, struktur, figur, dan kultur. Tiga ini saja, tidak lebih. Tetapi tiga ini berat melaksanakannya. Pertama, struktur lengkapi ranting yang belum ada, karena merekalah yang nanti akan menjadi garda terdepan merekrut saksi. Dan tolong dengan teknologi informasi yang semakin maju, by name, by address, dengan nama berikut alamatnya. Jangan sampai keliru milih orang yang sudah mati menjadi saksi. Karena semua sudah ada, kita akan diberikan daftar pemilih tetap nanti oleh KPU. Tiap kabupaten kota akan memberikan nama, tandai siapa saksi kita, siapa ranting kita, pastikan nama itu ada di DPT yang nantinya akan diberikan oleh KPU. Struktur ini harus dilengkapi sehingga sebelum dimulainya tahapan pemilu lebih lanjut, kita sudah lengkap dengan seluruh saksi kita. Yang kedua adalah figur. Tadi saya sampaikan figur bukan hanya figur calon anggota legislatif, tapi juga figur vote getter, para pemangku suara, para pengumpul dan simpul suara. Kepada siapa kita sambat? Kepada para ulama yang melahirkan kita. Kepada para kiai. Karena merekalah P3 hari ini ada. Maka dengan meminta wasilah merekalah P3 insya Allah akan ada dan kembali berjaya. Maka silaturahmilah kepada beliau-beliau itu. Sebagai bahagian dari cara kita silaturahmi. Baru yang kemudian ketiga adalah kultur. Jangan kemudian fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan pengajian tidak pernah kelihatan. Tahlilan tidak pernah datang. Lailatul Ijtima tidak pernah nongol. Ini tolong. Selapanan tidak pernah muncul. Ini tolong. Seluruh rekan-rekan sekalian menggunakan jalur-jalur kultur ini untuk memastikan bahwa P3 memang selalu berada di kultur Nahdiyin. P3 memang selalu ada di tempat-tempat yang dulu dari situ lahirnya P3. Ini perlu saya tekankan karena hari ini batas satu partai politik dengan yang lain semakin kabur. Partai politik yang satu dengan yang lain hampir tidak ada batas karena caleg hari ini di partai A bisa menjadi partai B di pemilu berikutnya, bisa menjadi partai C di pemilu yang berikutnya lagi. Itulah kenapa kita harus bersiap-siap. Kalau seperti yang disinyalir oleh ketua KPU kemarin, Saudara Hasyim Asy'ari, gugatan di Mahkamah Konstitusi, terdapat kemungkinan pemilu ini akan dilakukan dengan proporsional tertutup atau mencoblos gambar. Kita pun harus siap. Sekaligus barangkali ini adalah koreksi total terhadap perjalanan liberalnya politik kita. Karena selama ini orang kemudian memuja nama, bukan memuja nilai. Karena orang kemudian menonjolkan dirinya sendiri, bukan lagi menonjolkan nilai-nilai yang dibawa dan diperjuangkannya. Kita tunggu, karena ini belum menjadi keputusan, tetapi kita harus bersiap. Partai ini memiliki sejarah dan nilai. Kekayaan sejarah dan nilai itulah yang menjadikan partai ini ada. Dan kita harus kembali siap kalau itu kemudian seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Terakhir, proporsional tertutup itu adalah tahun 2004. Setelah itu baru kemudian suara terbanyak, dan makin populerlah yang tadi disampaikan oleh Sekretaris Wilayah Mas Yono sebagai solawat rupiah. Witing tresno jalaran seko cembanan limo. Ini yang kemudian merusak seluruh partai, tanpa terkecuali Partai Persatuan Pembangunan. Karena orang kemudian memilih karena uang, bukan karena nilai dan perjuangan. Bahkan berjuang pun, kiai,
dirubah menjadi beras, baju, dan uang. Nah, ini kan repot. Nah, karena itu mari kita sama-sama luruskan niat kita di harlah ke-50 tahun ini, kita kembali kepada nilai-nilai pendiri partai kita yang unsur terbesarnya adalah Nahdlatul Ulama. Niat didirikannya adalah mempersatukan umat. Hanya P3 yang pernah menyatukan aspirasi seluruh umat Islam di Indonesia. Dan karena kita pernah melakukan itu, insya Allah 2024 kita juga mampu melakukan itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan karena sudah cukup siang. Semoga acara harlah yang pertama kali saya kira di seluruh Indonesia dilakukan Kabupaten Cilacap ini, dan ini juga atas undangan Mbak Nala dan kawan-kawan Cilacap, adalah harlah yang pertama kali tahun 2022 ini saya hadiri selaku Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Semoga ini menjadi pertanda bahwa Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Cilacap akan menjadi pemenang pada pemilu 2024 yang akan datang dengan pertolongan Allah. Intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan tidak segan sama sekali menguatkan kedudukan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.